warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum minha jauzaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kemuliaan, kebahagiaan dan kesempurnaan, yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghadiri resepsi walimatul urs atas kedua mempelai Aprilia Muhammad AMDK alias Lia, putri dari pasangan Bapak Pulu Muhammad almarhum dan Ibu Heni Padu, dengan Riki Hasan alias Iki, putra bungsu dari pasangan Bapak Wahab Hasan dan Ibu Misrawati Lapasi. Bapak Ibu hadirin, marilah kita simak bersama kumandang wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh Korea Ratna Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua mempelai kepada bapak dan ibu sekalian
yang telah sudi menghargai undangan kami, serangkaian dengan memberi doa restu atas pernikahan putra-putri kami yang saat ini sementara bersanding di hadapan kita sekalian. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini menjadi sebuah berkah bagi kami, karena sesungguhnya keluarga mengharapkan dukungan doa dari kita semua. Semoga keluarga yang baru saja terbentuk ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tentu menjadi harapan keluarga, dan atas perkenan Bapak dan Ibu sekalian tentu kami menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga. Yang berikut, atas nama keluarga, kami pun ingin menyampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada pemandangan-pemandangan yang tidak mengenakkan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon kiranya ini disampaikan kepada kami, jangan diceritakan kepada orang lain, karena ini adalah bentuk kekurangan kami. Sesungguhnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melayani Bapak dan Ibu sekalian, tetapi inilah keterbatasan kemampuan kami sebagai manusia biasa yang tentu tidak luput dari hilaf dan salah. Oleh karenanya, bila terdapat kekeliruan di sana sini, mohon sekali lagi kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya untuk mengiringi langkah kedua mempelai menuju pernikahan yang Islami, marilah kita dengarkan bersama tausiah pernikahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Haji Marzuki Pakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Lia dan Iki tadi sudah di akad nikah. Ini menandakan bahwa mereka sudah resmi menjadi suami dan istri. Berjanji seia sekata akan menjalani kebahagiaan atau rumah tangganya sampai dengan kakek nenek. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Lia dan Iki. Lia ini saya tahu orang tuamu adalah seorang imam. Bahkan saya pernah sholat izin beliau, beliau jadi makmum. Ini sangat luar biasa. Berbahagialah kau walaupun orang tuamu tidak menyaksikan secara langsung, tapi yakinlah bahwa ruh dari orang tuamu itu seolah-olah memberikan doa dan restu. Selamat berbahagia bagi kalian berdua. Doa dan harapan semoga tetap menjadi iringan doa buat kalian di dalam menangkapi menapaki rumah tangga yang baru. Iki, engkau sebagai imam dalam rumah tangga, tanggung jawab sebagai suami itu bukan hanya pada memberikan nafkah lahir sampai batin, namun daripada itu adalah ketika bagaimana pertemuan awal itu akan menentukan pertemuan akhir, kelangsungan lebih selanjutnya. Kalau pepatah mengatakan langkah awal itu menentukan pada langkah yang akhir, dan malam hari ini tentunya pertemuan kalian untuk selanjutnya ditentukan dari pertemuan awal ketika kalian berhubungan yang pertama. Kalau engkau mau berhubungan dengan istrimu, jangan lupa yang paling awal itu adalah doa. Doanya seperti apa? Barangkali ini
Iki bisa ingat-ingat dan Lia bisa ingat-ingat. Yang pertama, ketika kau akan melakukan hubungan yang diresmikan sudah sesuai dengan syariah, kau harus memberikan salam kepada istrimu. Insya Allah dengan doa itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang penuh kasih sayang, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang bisa mengharumkan orang tua, dan keturunan yang bisa menyayangi kedua orang tua. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah ketika engkau mendapatkan rezeki dan akan berpisah, turun dari rumah mertua indah, mendapatkan tempat mungkin yang sudah milik kalian berdua, yang harus perhatikan adalah pemilihan tempat untuk tinggal atau lokasi di mana kalian tinggal. Yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada Iki dan Yulia bahwa hiasan rumah tangga itu adalah wanita yang soleha. Engkau sebagai wanita soleha, berikanlah yang terbaik, berikanlah pelayanan terbaik terhadap suami. Oleh karena itu tentunya juga bagi Iki, engkau juga sebagai suami harus bisa menafkahi dia lahir dan batin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya dipercayakan untuk membacakan doa menurut agama dan keyakinan saya, agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, kami persilakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakir hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت موسى وسفور وألف بينهما كما ألفت إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت يوسف وجليخة ربنا هب لنا من أزواجنا Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ikrabil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang dirahmati Allah, teristimewa kedua mempelai yang berbahagia tersenyum di hari bahagia, terkenang di hari tua. Sebagai pelengkap memori pernikahan kedua mempelai pada malam hari ini, marilah kita ikuti acara foto bersama untuk sesi yang pertama. Searching for, then just stay the same. So
something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I